like a hell cat. Like a hell cat. Guys, selamat datang dengan channel kita Kobimbin. Kali ini kita akan menjelaskan gimana cara menjalankan orderan GoSend. Oke guys, GoSend tentang GoSend Gojek. Ini kita ingin jelaskan tentangnya, kita masuk orderan nih. Nah, ini ada lambang-lambang ini, kita harus menuju ke sini. Kayak lambang orang gitu dia. Jadi kita lagi bergerak mau menuju sana. Kalau yang ini kita lambang GoSend, gambar GoSend. Oke, apalagi ya, yang ini kita jemput yang seperti gambar tadi biru, jemput jalan Sultan Syarif Kasim. Oke guys, ada ntar guys, banyak rame jalan. ini ada nomor telepon juga yang sebelah kanan tadi itu, yang barusan kita lingkar tadi kan. Oke, ya ini chat, kita chat dulu sama konsumennya. Sudah titik ya kak, oke gini, kita kirim sesuai titik ya kak jemputnya itu. Oke, kita tunggu, belum ada balasan, lama sekali. Ntar guys, sabar, lama kali balasnya kawan. Oke, nanti kalau senyum atau balas kita bisa telepon juga yang ada paling atas paling kanan tuh, pojok paling kanan lambang telepon. Oke, coba kita langsung aja, bentar. Kayaknya salah titik nih. Iya, salah titik nih. Petanya mengarah lah itulah, ini Paragon. Waduh. Oke, kita salah titian, kita langsung aja lewat ya. Sorry, lewat tadi kita. Oke, ada balasan nih dah. Kan salah titik kan? Titiknya pas di orang tuh. Oke, itu mapnya nggak bisa di apa juga, di pedoman kali. Paragon Bang. Oh, dekat mes itu. Tahu. Kita ke sana dulu. Ini dia, udah dekat ya. Oke, ini kawan. Ya ingat yang ada gambar-gambar kepala orang, kayak bentuk manusia gitu di warna biru. Kalau untuk GoSend sama dengan goret gitu juga gambar itu. Kita chat dulu. Sudah sampai di Paragon kak. Saya sudah di mes Paragon kak. Oke, gitu guys. Itu untuk chat, kalau mau emak pulsa chat aja. Tapi kalau ada paket telepon. Oke, kita tunggu. Kita tunggu dulu guys. Halo, oke dibalasnya. Oke bang, tunggu. Oke, jadi kita tunggu konsumennya turun. Sambil kita tunggu. Nah, ini kan kita jemput nih, jemput konsumen, jemput barang gitu mas ya. Yang biru tadi kan jemput barang, antaranya ke sini yang ada lambang ini, lambang oranye bentuk tanda map gitu dia. Itu tentu titik antar. Kalau biru titik jemput, kalau oranye titik antar. Oke guys. Yang penting jangan lupa yang biru kita titik jemput, oranye titik antar. Warnanya dua aja kok. Oke guys, lama kali orang ini turun. Aduh kacau nih. Ntar kalian sabar. Nanti kalau ada mau tahu ingin bertanya, tanya aja melalui chat di bawah ini. Nah ini dia, kita ingin jelaskan nih. Jemput dari Rama Eka Yuproyoga. Ini salah titik sebenarnya. Kalau ini ada keterangan Miss Dragon. Kirimnya situ, udah langsung aja kita geser. Nah, jangan lupa kita minta foto. Ini gambar yang kita lingkar ini, sesuai kayak ini fotonya, sesuai kayak ini. Nah, ini yang benar, yang merah itu salah. Yang hijau benar, merah salah. Oke, guys.
Kalau dipegang boleh juga, tapi kita harus foto tangannya aja, orangnya jangan. Tim barangnya itu tangan dia gitu. Oke, langsung aja kita foto. Tapi karena ini orangnya udah naik atas duluan, mau gak mau kita sendiri foto bisa juga sih. Yang penting barangnya nampak sama tangan. Oke, itu BM kita pun nampak. Kita klik. Oke, udah. Baru kita udah selesai. Oke. Oke. Jadi kita langsung ke titik jemputnya. Nanti kita langsung aja kita cepatin. Oke guys, biar nggak lama kita nunggu. Ini sambil kita terangin juga. Ini yang kita lingkarin ada warna merah chat tuh. Ada dia balas chat. Kita buka. Mas Dragon anak. Ini yang tadi nih. Yang tadi nih kawan. Oke, kita langsung aja jalan. Kirim ke edisi ini dia, lambang kayak ini dia, lambang oranye. Ingat, lambang oranye tanda titik jump antar, titik pengantaran. Langsung aja kita next aja ya. Ini kita mau dekat sampai titik pengantar kawan. Gampang kan? Kelihatannya sulit, tapi sebenarnya gampang. Apalagi kalau tahu jalan, nggak perlu nih nengok map. Bagi yang profesional yang bisa atau udah biasa pengalaman. Oke, ini titiknya pengantarnya di dalam belakang Hollywood. Di belakang Hollywood. Salah lagi nih. Dia titik belakangnya di belakang Dragon dekat Mes. Titiknya pun salah, titiknya dekat pas tengah. Salah nih, kita belok kanan nanti nih. Ini baru betul. Yang kita lingkar ini di situ titiknya. Salah titik juga nih. Aduh, untung dekat biar enggak tekor. Oke, kita tengok dulu bentar ya. Oke, pas. Nah, kita telepon dulu. Kita langsung telepon. Oke, kotanya langsung masuk aja. Kita skip tadi kan biar enggak lama. Kita main cepat. Ya, sebentar Bang itu. Oke, katanya suruh tunggu. Ini yang saya lingkar ini ada dibalasnya nih warna merah. Ini ya bentar banget. Ya Bang bentar. Oke, kita tunggu. Mana dia? Nama Keles. Sorry guys. Oke. Ya seperti itulah kawan. Kalau seandainya mau chat gratis tanpa pulsa. Kita udah sampai titik ngantarnya. Oh ya, ada mau kita jelaskan lagi nih. Apa ya? Udah di bawah mesh bang atau? Nih, ini Gojek deposit udah masuk ke deposit kita. Ini minus ya. Minus, kalau ada minus itu udah dipotong deposit kita. Terus kita harus minta tagih tunai ke konsumen 12.000. Jadi kalau saya di atas minus, jadi 12.000 kurang 4, 8.000 hasilnya kita, pendapatan kita. Kalau minus ya, kalau di atasnya minus kan, ya seperti itulah. Oke, kita langsung geser aja, selesai. Seperti biasa, kalau gosen kita harus foto dulu sebelum kita berangkat. Seperti biasa, warna hijau tanda benar, baru kita ambil foto. Bentar kawan, kita ambil foto. Foto, oke. Kita ambil foto dulu sticknya pas dia pegang itu. Baru kita oke. Baru kita kirim. Yes, mantap guys. Langsung kita minta nama penerimanya. Nama penerimanya ntar ya. Kita tanya dulu nama penerima yang nerima barang tadi. Oke, dia bilang Rama. Oke. Seperti biasa, warna hijau kita kirim saja. Langsung itu kan tagih tunai 12.000. Kalau kita masih bintang 5 boleh juga. Langsung kita lanjutkan. Terus kita making aplikasi. Oke banget, kita kirim. Gitu guys, simpel kan? Semoga bermanfaat. Good job. Oke, seperti itu cara-cara untuk menjalani akun Gosen. Akun Gosen ini bisa pilihan 50, 100, atau 200, atau semua. Dia tergantung sistem. Oke, seperti itu yang saya bilang tadi. Jika ada yang mau
mau ditanya silahkan chat di bawah ini. Oke, semoga video juga bermanfaat untuk bagi pemula atau yang ingin tahu ya, dan bagi yang apa ya, itu aja kayaknya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semangat, semangat, semangat. Like a Hellcat.